يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي dan ya, menyediakan mensolatkan jenazah pukul 8 pagi dan akan dibawa ke tempat pemakaman. Lepas itu berjemaah yang berdatangan diminta sama-sama kita menyerahkan jemaah pada pagi ini. Demikian Allah. Ke surat 299. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Hasan Al-Basri berkata, tersebut dalam Taurat 5 kalimat. Al-ghunyatu fil qana'ah was-salamatu fil 'uzlah. Walhurriyatu fi rafdil syahwat walmahabbatu fi tarkil ghurab fi tarkir raghbah wattamattu' fi ayyamin tawilah bil sabri fi ayyamin qalilah. Yang bermaksud kekayaan itu dalam qanaah, tidak tamak. Kekayaan jiwa manusia ni dia duduk kepada dia tidak tamak. Maknanya tidak tamak ni maknanya dia tak nak. Perasaan tidak gairah dipanggil. Ha, itu tidak tamak ya. Nak pada harta tetapi dia tidak nampak gairah. Dia kerja tu tak sampai peringkat, dia meninggalkan kewajipan dia, hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Seperti yang saya sebut sebelum ini. Nombor dua, selamat itu menyendiri. Selamat dalam kitab ini, cerita dalam kitab Taurat ni. Selamat itu dia kata dalam menyendiri. Dalam menyendiri sini maknanya dipanggil al-uzlah. Dia sebut situ al-uzlah. Jadi sebab itu Nabi SAW sebelum dia terima wahyu pun dia ada dipanggil tahannus, dia tak panggil uzlah. Uzlah ni dia duduk apa ni orang panggil dalam satu tempat, lepas tu tak bercampur dengan manusia. Tahannus ni apa ni, dia apa ni uzlah yang cara Nabi ni, dia bercampur dengan manusia. Ada kalanya, ada satu masa dia duduk bersendirian mencari kebenaran, orang panggil tafakur ya. Jadi uzlah yang dalam konteks Islam sekarang ni, uzlah sampai tinggal masyarakat itu tak boleh ya. Jadi uzlah kerana nak beribadat kepada Allah Ta'ala, lepas tu keluar ya. Keluar berdakwah, itu yang dikehendaki oleh Islam ya, yang dibawa oleh Nabi SAW. Nombor tiga, merdeka itu dalam meninggalkan syahwat. Kemerdekaan orang tu duduk pada sejauh mana dia dapat selamat daripada cengkaman syahwat. Empat, cinta itu dalam meninggalkan keinginan. Dan lima, bersuka cita selamanya itu kerana sabar. Dan apa ni, bersuka cita selamanya itu kerana sabar yang sesaat. Tamattu' ya. Baik. Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau ingin mengikuti aku, maka cukupkan dari dunia ini bagaikan bekal orang yang berpergian, yakni sekadar yang diperlukan sahaja, dan awas, hati-hati daripada berkumpul dengan orang-orang kaya, dan janganlah engkau mengganti pakaian yang telah lusuh sehingga engkau tampak." Ini dia Nabi, dia ajar orang panggil tawaduknya angat apa ni, jangan terlalu panjang angan. Cara dia pertama sekali
Ini cara eh? kalau rasa boleh buat, buatlah. Pertama sekali Nabi kata, kalau engkau nak ikut aku, dalam keadaan Nabi ni orang kaya tau sebenarnya, negi untung. Tapi Nabi bila dilantik sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, dia fokus kepada dakwah. Ya, kerja yang jenis-jenis kebendaan, kekayaan ni, kalau tanya-tanya nak perang apa, dia serah pada apa ni, para sahabat dia. Dia akan buat announcement, ya, siapa nak tolong bantu, okay, ni peperangan Tabuk, peperangan Khandaq ke apa benda. Jadi sahabat-sahabat kaya ni bagi duit, ya. Bagi Nabinya, Nabi dia fokus kepada kerja dakwah. Baik, dia kata kalau nak ikut aku, dia kata kena buat cara orang nak musafir. Kita nak pergi balik Kelantan, tak bawa semua piuk. Piuk belanga tak? Buat pakaian. Itu pun pakaian pun bukan bawa semua. Maknanya ala kadar dia panggil. Itu cara musafir. Yang kedua dia kata hati-hati, dia kata berkawan dengan orang kaya. Kita orang masjid dah berkawan dengan orang kaya yang jenis mari surau pun dah. Akhir sekali kita akan hanyut. Berkawan dengan orang kaya, kalau kita tak ada kekuatan jiwa kita, kita akan jadi hanyut macam dia. Dia tak mari surau, dia semayang tak mari surau, sebab dia hanyut dengan kekayaan dia. Dan jangan engkau menggantikan pakaian yang lusuh sehingga engkau tampal. Kehidupan Nabi dia ajar begitu. Dia panggil kehidupan yang tawaduk. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma man ahabbani farzuqhul afaf wal kafaf wa man abghadani fa aktsir ma lahu wa walada. Ya Allah, Nabi doa lah, ya. Nabi doa, ya Allah, siapa yang cinta kepada aku, berilah rezeki cukup ke dia. Cukup, ya. Dan sopan, akhlak bagus. Dan siapa yang benci aku, banyakkan harta dan anak. Dia akan lalai dengan harta dan anak. Ini doa Nabi kepada Allah Ta'ala. Siapa suka ke aku, ya wahai Tuhan, bagi rezeki cukup ke dia. Dia tak ada gundah gulana, jiwa dia tenang. Dapat banyak mana pun okey. Kalau rasa nak banyak, dia tak ada sampai peringkat, dia abai kepada hubungan dia dengan Allah. Dapat banyak, dia ada sedekah, ada program sedekah dia. Surau masjid lekat, baca Quran, ada. Ada orang dia meniaga, ada saya jumpa, macam Sa'labah, minta supaya Nabi tolong doa sikit biar jadi kaya dengan ternakan dia. Mula-mula bagus kan, mari surau masjid, kan? Mari surau masjid, tapi dah ada blok kereta. Okey, minta apa ni? Minta alih kereta WKR 9562. Ada dua apa ni, WKR 9562, minta alih sebab ni doktor ni dia ada panggilan kecemasan. Jadi Sa'labah minta Nabi doakan dia jadi kaya. Jadi kaya sungguh dia. Bila kaya, mula-mula satu waktu tinggal, lepas tu dua, tiga, empat, last kali tak mari surau masjid lah. Sampai Nabi tanya dia, mana ni Sa'labah? Nah, itu nak ceritanya, kaya ni kalau tak kuat jiwa, kan, tak ada tujuan, fikir nak kaya je. Kalau fikir nak kaya saja, biasanya dia akan hanyut. Tapi kalau dipikir, aku nak tolong adik-beradik aku, kalau dia kaya lah gitu, ataupun nak tolong orang, ataupun aku ada niat satu lah, nak buat masjid surau. Sebelum mati ni aku tak nak, maknanya nak buat satu surau kampung ke, cari kampung-kampung yang perlukan bantuan untuk buat masjid surau. Maknanya kalau perlu 100 ribu tu, aku nak bagi 50 ribu. Ataupun aku ni cari duit sebab aku nak gunakan duit ni untuk perjuangan Islam. Kalau lagu tu, insyaAllah dia akan terikat sentiasa dengan masjid.
Walaupun dia cari dunia dia, berniaga ke apa benda sekalipun, dia takkan jauh daripada masjid. Ha, kalau macam tu dia panggil tak apa. Tapi kalau kita nak hanyut dengan kekayaan kita, orang yang hanyut tu sendiri dia akan menyesal. Akhirnya dia menyesal. Biasanya saya pernah jumpa lah dekat-dekat nak mati, dia menyesal. Sebab kekayaan dia tu punah rana. Anak dia pun punah rana. Kekayaan dia, asalnya dia bagus. Ini cerita-cerita betul ni yang saya bagi. Asalnya dia bagus, tetapi entah macam mana dia dia bercerita lah, saya tak kenal dia punya tu, dia punya peribadi dia. Cuma bila dia jadi macam tu, dia dekat-dekat nak mati tu, dia bercerita kisah hidup dia. Dia rajin surah masjid, entah satu ketika tu, yalah dia memang selalu doa, dia kata nak kaya. Tuhan bagi betul kaya. Tetapi akhir sekali dia jauh, last sekali, jauh dia tu jauh betul. Sampai dengan perempuannya, terlibat dalam dunia korporat. Tak ikat diri kita dengan masjid, dia akan jadi gitu. Last sekali, harta dia banyak tu, anak-anak dia pun harana. Ya, kerana harta, lepas tu bila dekat nak mati, berebut pula dah. Ya? Dan saya pernah, dulu saya pernah, orang panggil kalau nak kata konsultan lah, Arab apa ni, Arab pula lah, Amanah Raya Berhad. Satu orang harta dia hampir 1 bilion, dia minta saya kira. Bukan kira harta dia tak, dia bagi, kita kira lah macam mana nak, nak apa ni orang panggil, nak buat wasiat. Jadi kita tahu harta dia, dia masih hidup lagi sekarang ya. Tetapi bini dia kata, Tan Sri ni dia kata kedekut nak mampu, dia kata itu dia. Banyak dekat 1 bilion. Tapi bini tu lah cakap kita, Tan Sri ni kedekut. Kalau dia mati pun ambil duit tu, semua harta dia tu, dia tukar cash money, boleh timbus kan jenazah dia. Tapi kedekut kan? Tak nak cerita lah yang lebih tu, yang bini dia cerita. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, hak Nabi, yalah maknanya ada satu, ada orang yang dia kata tak berapa berkenan dengan doa ni. Tak apa, bukan maknanya Nabi ni nak suruh kita jadi miskin, tidak. Nabi nak suruh kita ni jangan hanyut, itu saja maksud dia. Kalau kamu tak larat, tak mampu nak menghadapi kekayaan sehingga kamu jauh daripada Allah, sedangkan kamu setakat yang ada sekarang ni pun kamu boleh hidup kan? Kamu boleh hidup yang ada sekarang ni, ada setengah tu dapat pencen apa semua, umur 60 tahun yang saya cerita dulu ya? Dia umur 60 tahun, kebetulan dia tu kena buang kerja kerana disyaki terlibat dengan ya lah, benda yang orang panggil rasuah ke apa benda. Tapi lawan dalam mahkamah, menang dia. Dapat satu, keseluruhan dia cerita kat saya 1.7 juta semua tunggakan. Ya. Tapi dapat hal tu tuan-tuan, saya pergi rumah dia. Bukan saya pergi tu kerana nak ambil duit dia, tak. Dia ajak. Ya. Ada hal sikit lah, ada hal sikit. Tak ada berkaitan dengan harta dia. Tapi dia bercerita, sekarang duit dia tinggal lebih kurang 300,000. Masa saya pergi tu baru lebih kurang 5 bulan. Sebab dia buka bisnes, anak dia pun korek apa sana sini, habis. Jadi orang panggil inilah dia. Dan dia memang bukan jenis orang yang terlibat dengan surau masjid. Sayang. Jadi tuan-tuan kena faham ni, bila baca kitab ni, ada kalanya nampak gaya macam dia tak suruh kita ni developkan kita punya dunia kita. Tidak, bukan sebenarnya itu. Yang dia kedaki ialah kita ni jangan hanyut dengan dunia macam yang saya sebut sebelum ni lah. Ya, harta macam korun sekalipun, hati ni tak terikat dengan harta tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ufir lana dhunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una wa qawla bayatihim. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah.